Sebuah video yang menampilkan momen sejumlah ibu-ibu sedang menyetrika baju di depan rumah menjadi viral di media sosial TikTok. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Neng Halifalianda dan langsung mencuri perhatian pengguna TikTok lainnya. Pasalnya, kegiatan menyetrika baju yang dilakukan ibu-ibu berbeda dari yang biasanya dilakukan orang pada umumnya. Dalam video tersebut nampak sekelompok ibu-ibu berjejer di luar rumah sambil menggelar alas setrika baju mereka. Bila dilihat, ada sekitar 5 orang ibu-ibu yang menyetrika baju di halaman rumah. Di dekat mereka, nampak tumpukan baju yang hendak disetrika. Sambil menggosok baju, para ibu ini terlihat mengobrol bersama dengan santai sambil duduk lesehan. Kegiatan menggosok baju itu dilakukan di malam hari, berdasarkan informasi yang dihimpun dari akun TikTok tersebut, lokasi video ibu-ibu yang setrika baju bersama-sama ini berada di wilayah Cikarang. Sejak pertama kali diunggah, video tersebut sudah ditonton oleh lebih dari 4,4 juta pengguna TikTok. Video yang viral tersebut juga telah mendapatkan 346.000 suka dan 9.487 komentar.